Bismillahirrohmanirrohim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrohmanirrohim. Welcome back to my YouTube channel, Eka Prilly Mama As. Bagi yang baru gabung di YouTube channel aku, salam kenal ya. Untuk tema video kali ini, aku ingin mengangkat tentang metode KonMari. Pasti moms di luar sana sudah banyak yang tahu ya apa itu KonMari method. Nah, kemarin-kemarin aku juga sudah menerapkan metode ini untuk pakaian anak aku. Tapi yang aku terapkan ini masih saja pakaian anak aku itu masih saja kebongkar. Jadi kalau mereka ngambil sendiri itu pasti masih kebongkar. Nah, baru-baru ini aku menemukan metode yang kira-kira kalau anak aku ambil sendiri bakalan gak kebongkar lagi. Kalaupun kebongkar, yang kebongkar itu bukan lipatannya, mungkin pengaturannya aja. Pada penasaran kan moms? Tapi sebelum kita lihat bagaimana metodenya itu, bagi yang baru gabung dan belum subscribe, di subscribe sekarang ya, di like, di komen, dan juga di share sebanyak-banyaknya di media sosial yang moms punya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lihat metodenya.
Semoga bermanfaat ya. Dan tidak terasa video ini sudah hampir berakhir. Bagi yang sudah nonton sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih ya Mams. Dan saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe, di subscribe sekarang ya, biar aku bisa semangat terus untuk buat video-video lainnya. Oke Mams, sekian video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.